kacang kuning bisa siar ke provinsi lain dan negara tetangga atau negara yang lain. Ada kisah menarik dari lancang kuning ini. Ini es mangga, bukan es mangga biasa. Karena kalau kita minum, ini mangga beneran, bukan perasa. Tapi yang paling menarik adalah kisah di balik ini. Zaman dulu, ceritanya hanya raja-raja Melayu yang minum es mangga ini, namanya mangga lancang kuning. Lancang kuning. Dan kita angkat, jadi seluruhnya sekarang bisa minum lancang kuning, tapi dengan selera dan tampilan raja-raja Melayu.